akan membahas trailer sinetron Love Story untuk episode hari ini dan selanjutnya ya guys. Tapi sebelum kita lanjut ke ulasan ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Mungkin awalnya Bunga tidak mempunyai maksud untuk mendapatkan cinta Ken. Namun lama-kelamaan, sepertinya Bunga mempunyai maksud tersendiri. Hal ini terlihat di saat ia menunjukkan rekaman pembicaraannya dengan Maudie kepada Ken. Ia hanya menunjukkan bagian di saat Maudie mengatakan kalau dirinya mencintai Zidane dan ingin bercerai dengan Ken. Bila memang niat ia tulus untuk membuat Maudie dan Ken bersatu kembali, mengapa ia tidak menunjukkan seluruh isi rekaman pembicaraannya dengan Maudie dan hanya menunjukkan di bagian itu saja? Dan hal inilah sepertinya membuat Ken menyerah untuk mempertahankan pernikahannya dengan Maudie. Dan hal ini jugalah yang ditakutkan Omarisma. Ken akan menyerah dan akan berpaling kepada Bunga. Sepertinya Bunga memang menginginkan Maudie dan Ken bercerai. Jika memang ia berniat ingin membuat mereka kembali, maka ia tidak akan membuat keruh permasalahan antara Ken dan Maudie. Meskipun niatnya untuk membantu Ken yang dibilangnya sahabat, tapi kalau Mimi nilai sahabat rasa pacar. Nah guys, untuk lebih jelas saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story dan Mimin akan update terus infonya di sini. Terima kasih.